Assalamualaikum Sohan, hari ini saya mau bikin bihun goreng ala saya sendiri. Di sini udah ada bihun yang udah aku rebus, terus aku potong-potong biar gak kepanjangan. Terus di sini ada bumbu-bumbunya. Di sini ada ebi, bawang putih, terus ini jamur kering yang sudah saya rendam, terus ada wortel, terus daun bawang. Sama di sini aku pakai gorengnya tuh pakai gajihnya ayam gitu guys, jadi biar sedap, nggak pakai minyak, minyaknya pakai ini. Terus ada di sini ada penyedap, ada lada, terus di sini ada kol sama seledri. Kita mulai ya guys, kita mulai bikin. Kalau udah kayak gini kan banyak minyaknya, udah panas, udah banyak. Terus kita masukin jamur kering ya, tapi udah yang udah aku ini rendam. Kita goreng sampai harum. Sampai agak kekuningan gitu jamurnya. Kalau udah harum, kita masukin bawang putih yang udah dicincang, terus ebi sama ebi, sama tadi batangnya daun bawang. Udah harum, terus aku masukin wortel. Kita tumis sampai matang. Kita masukin kolnya sama sayurannya, dimasukin semua. Kita goreng. Lada. Lada secukupnya. Terus penyedap apa kok? Kita aduk-aduk. Terus kita masukin bihunnya.
kita masukin bihun, terus kita aduk lagi. Kita masukin daun bawangnya tadi, guys. Kita masukin sampai matang. Kita coba. Kita coba, udah rasanya udah ini asin belum? Kurang garam, guys. Kita tambahin garamnya. Kita aduk. Cara udah matang, guys. Udah jadi bihun goreng ala Bu Rohan. Assalamualaikum.